Pakaian dan makanan khas di hari raya. Episode 79 untuk teman-teman kelas 2. Hore, sudah sampai puncak. Halo, selamat pagi teman-teman. Namaku Epi. Kalian sudah berolahraga belum hari ini? Berolahraga juga bisa sambil bermain loh. Seperti yang aku lakukan dengan bermain engklek tadi. Oh iya, hari ini hari apa dan tanggal berapa ya? Benar teman-teman, hari ini hari Selasa, tanggal 27 April 2021. Hari ini kita masih akan belajar tentang Hari Raya Agama di Indonesia. Kemarin kita mengenali apa saja hari raya agama yang kita rayakan. Kalau hari ini kira-kira apa ya? Hari ini kita akan belajar tentang kebiasaan saat perayaan hari raya agama. Perhatikan gambar ini. Setiap agama memiliki kebiasaan yang dilakukan saat hari raya. Saat hari raya, kita biasanya pergi beribadah. Kita juga biasanya memakai pakaian hari raya. Umat beragama Muslim biasanya menyiapkan masakan ketupat lebaran untuk merayakan Idul Fitri. Umat beragama Kristen dan Katolik sering menyiapkan telur rebus saat merayakan Paskah. Umat beragama Hindu di Indonesia biasanya memakai pakaian adat Bali saat merayakan Galungan. Umat beragama Buddha biasanya memakai pakaian berwarna putih saat beribadah ke wihara untuk merayakan Waisak. Umat beragama Konghucu akan menyiapkan jeruk santang dan berbagai makanan khas lainnya saat merayakan Imlek. Ayo, sama-sama amati kebiasaan seperti pakaian atau makanan khas yang kalian siapkan saat merayakan Hari Raya Agama. Epi, kamu masih bermain engklek? Enggak kok, Bu. Epi sudah selesai. Oh, bagus kalau begitu. Jangan terlalu lelah ya, Pi, supaya puasanya bisa lancar sampai maghrib nanti. Siap, Ibu. Oh iya, teman-teman, perkenalkan, ini ibuku. Halo teman-teman semua. Iya. Teman-teman yang beragama Islam, ikut puasa juga enggak? Wah, hebat! Ibu jadi bangga. Kebetulan, Bu. Hari ini, kami akan membahas kebiasaan saat hari raya. Nah, bagaimana kalau kita saling cerita sambil jalan ke toko pakaian Muslim? Ibu mau membeli pakaian ibadah untuk sholat Id nanti. Boleh, Bu. Jadi, sholat Id adalah sholat atau ibadah yang umat Muslim lakukan sebagai cara merayakan syukur karena sudah menjalani bulan puasa dan kemudian merayakan Hari Raya Idul Fitri, Pi. Idul Fitri kan sebentar lagi ya, Bu? Benar, Epi. Nah, membeli pakaian seperti kopiah baru untuk Bapak dan mukena baru untuk Epi dan Ibu termasuk kebiasaan yang kita lakukan untuk menyambut hari raya. Tapi sebenarnya enggak harus baru kan, Bu? Betul, Pi. Pakai mukena atau kopiah yang sudah kita punya juga enggak masalah. Setuju, Bu. Nah, Epi tahu enggak kebiasaan khas dari saudara kita yang beragama lain saat merayakan hari raya agamanya? Tahu dong. Kan Epi punya banyak teman yang beragama lain.
Lia dan Chris merayakan Natal. Terus, Willy merayakan Imlek. Ada Raka juga yang merayakan Nyepi. Dan Vida yang merayakan Waisak. Kalau Lia dan Chris suka memakai pakaian warna merah dan hijau, seperti warna Natal, Bu. Nah, kalau Willy pasti membeli jeruk santang saat Imlek. Jeruk yang kecil-kecil itu loh, Bu. Willy suka kasih ke aku juga. Terus, kalau Raka pasti memakai pakaian khas adat Bali saat merayakan galungan. Sedangkan, Vida pasti memakai baju putih-putih saat dia mau ke wihara untuk merayakan Waisak, Bu. Wah, Epi ingat semuanya ya. Hebat. Kalau begitu, sekarang kita pulang, Yupi. Ayo, Bu. Teman-teman, lihat deh. Bajunya pas. Bu, boleh enggak aku pakai baju ini sambil baca cerita? Boleh dong. Asik. Yuk, teman-teman, kita mulai ceritanya. Teman baru Epi. Aduh, Epi hampir terlambat. Ayah, ibu, Epi pulang. Apa makan siang kita? Ini puasa pertama Epi. Selamat berbuka puasa. Epi suka kembang api di bulan puasa. Kata ibu, dia tetangga baru kami dari negara Afghanistan. Dia sedang main apa? Epi tahu. Epi juga bisa main bekel. Apa dia mau main bersama? Namanya Fatima. Dia pintar bermain bekel. Dia mengajak bermain lagi besok. Dan keesokan harinya. Fatima suka sekali bermain engklek. Suatu hari, keluarga Fatima datang ke rumah kami untuk berbuka puasa bersama. Ini malam terakhir di bulan puasa. Kami makan kolak pisang. Bolani itu enak sekali. Kami makan sampai kenyang. Dan tiba saatnya main engklek di malam takbiran. Kata Fatima, engklek itu jos bazi. Wah, cerita yang menarik. Sepertinya Epi suka sekali ya sama ceritanya. Soalnya, ini cerita tentang teman baru Epi saat bulan puasa tahun lalu. Namanya Fatima. Ia datang dari Afghanistan. Sekarang kami jadi kawan karib loh. Kami bermain bekel, main engklek, mewarnai, dan juga makan kolak bersama, Bu. Saat bulan puasa, kami juga sering buka puasa bersama. Kita lanjut mengenal kosakata baru ya. Sekarang, kita akan sama-sama mengisi kalimat tidak lengkap berikut ini. Pilihan katanya ada kolak, puasa, kembang api, dan takbiran. Siap, Bu. Langsung kita mulai ya. Kalimat pertama. Selamat berbuka, ... Jawabannya? Aku tahu ini. Pasti jawabannya puasa. Benar. Selanjutnya ya. Epi suka ... di bulan puasa.
Banyak sih yang aku suka di bulan puasa. Tapi aku paling suka kembang api. Tepat sekali. Sekarang kalimat ketiga. Kami makan titik-titik pisang. Oh, kolak. Kami makan kolak pisang. Betul. Kalimat terakhir, kita bacakan sama-sama ya teman-teman. Dan tiba saatnya main engklek di malam titik-titik. Jawabannya adalah... Sudah pasti malam takbiran. Hore, semua kalimat sudah terisi lengkap. Terima kasih teman-teman, sudah bantu Epi melengkapi kalimat. Berarti sekarang saatnya kita balima. Wah, apa ini Bu? Ini Ibu siapkan papan tulis kecil untuk Epi menulis. Nanti Ibu akan baca dan tunjukkan papan kata ini. Dan Epi segera tulis di papan tulis ini. Baru setelahnya kita bacakan kelima kata yang Epi tulis dengan lantang. Siap, Ibu. Kata pertama, kasih. Kata kedua, dapat. Kata ketiga, kembali. Kata keempat, begitu. Kata kelima, sebagai. Sekarang kita baca kelima kata ini dengan lantang ya. Satu, dua, tiga. Kasih dapat kembali begitu sebagai. Sekarang, saatnya kita belajar memperkirakan tanggal dengan menggunakan kalender. Epi, coba beritahu teman-teman kapan kamu ulang tahun. 2 Oktober, Bu. Nah, Ibu mau tanya nih. 2 minggu setelah hari ulang tahun Epi itu, tanggal berapa ya? 2 minggu ya. 1 minggu itu 7 hari. 2 minggu berarti 14 hari. Berarti 2 ditambah 14 itu adalah 16. Jadi 2 minggu dari hari ulang tahun Epi di tanggal 2 Oktober adalah 16 Oktober, Bu. Epi sudah mahir sekali memperkirakan tanggalan. Yeay! Semuanya berkat bantuan Ibu dan juga teman-teman yang selalu dampingi aku belajar. Kita belajar apa lagi nih, Bu? Ini nggak kalah seru loh, Pi. Kita akan sama-sama mendengarkan konsep tentang menghitung kesetaraan dalam hari dan juga minggu. Wah, seperti apa itu, Bu? Kita pahami sama-sama ya. Dalam memperingati Hari Raya Agama, sekolah keagamaan biasanya memberikan hari libur yang lebih lama kepada siswanya. Oh iya, itu benar, Bu. Makanya temanku, Lia dan Chris, diberikan hari libur Natal dan Tahun Baru hingga 10 hari. Nah, sekarang kita ketahui sama-sama ya. 10 hari itu sama dengan 7 hari ditambah 3 hari. Artinya, 10 hari itu sama dengan 1 minggu ditambah 3 hari. Jadi, 10 hari itu setara dengan 1 minggu 3 hari. Sekali lagi, kita ingat sama-sama ya bahwa 7 hari sama dengan 1 minggu. Lalu, Aisyah yang kebetulan bersekolah di sekolah Islam
libur selama 40 hari dari awal puasa hingga hari raya Idul Fitri. 40 hari itu sama dengan 30 hari ditambah 10 hari. Berarti 40 hari itu sama dengan 30 hari ditambah 7 hari ditambah 3 hari. Dan 30 hari sama dengan 1 bulan. Lalu 7 hari sama dengan 1 minggu. Jadinya 40 hari setara dengan 1 bulan, 1 minggu, dan 3 hari. Nah, sudah ada beberapa soal yang bisa kita jawab nih, Pi. Tapi sebelumnya, Epi bacakan dulu penjelasannya ya. Oh, ini tentang hari raya dan total hari liburnya, Bu. Yang pertama, tahun baru Imlek bagi yang beragama Konghucu, yaitu selama 5 minggu. Lalu, hari raya Idul Adha bagi yang beragama Islam, yaitu selama 15 hari. Kemudian, hari Paskah bagi yang beragama Kristen dan Katolik, yaitu selama 21 hari. Hari Raya Kuningan bagi yang beragama Hindu, yaitu selama 35 hari. Serta Hari Raya Katina bagi yang beragama Buddha, yaitu selama 6 minggu. Sekarang pertanyaannya, libur perayaan Tahun Baru Imlek setara dengan titik-titik bulan dan titik-titik minggu. Mari kita jawab ya, Epi dan teman-teman. Libur Tahun Baru Imlek adalah 5 minggu. 5 minggu itu adalah berapa bulan dan berapa minggu? 4 minggu sama dengan 1 bulan. Berarti 5 minggu adalah 1 bulan dan 1 minggu. Benar ya, Bu? Benar. Kita ke soal berikutnya ya. Perayaan hari raya manakah yang memiliki libur lebih lama? Hari Raya Kuningan atau Hari Raya Katina? Tadi dibilang Hari Raya Kuningan adalah 35 hari dan Hari Raya Katina adalah 6 minggu. Berarti sekarang kita bandingkan, lebih lama mana antara 35 hari atau 6 minggu? Begitu ya, Bu? Benar. Berarti sekarang kita samakan dulu ya. 6 minggu itu sama dengan berapa hari ya, Pi? 1 minggu adalah 7 hari kan, Bu? Berarti 6 minggu adalah 6 dikali 7 hari sama dengan 42 hari. Nah, berarti 35 hari itu lebih sedikit atau lebih banyak dari 42 hari? Lebih sedikit, Bu. Berarti Hari Raya Katina memiliki hari libur lebih lama dari Hari Raya Kuningan. Hebat, Epi. Kita coba jawab soal terakhir ini ya. Berapa minggu dan berapa harikah 25 hari itu? 1 minggu itu ada 7 hari. Berarti 25 hari itu sama dengan 3 minggu dan 4 hari. Hebat sekali, Epi. Jawabannya benar. Kita harus tetap rajin berlatih karena rajin pangkal. Pandai! Halo teman-teman, masih ingat aku kan? Aku Lia. Kita bertemu di hari Senin kemarin. Nah, seperti janji Raka kemarin, aku akan menunjukkan proyek akhir minggu buatanku. Penasaran kan? Kali ini, aku membuat poster Hari Raya Natal. Kalau ingat Natal, aku selalu terbayang pohon Natal. Iya teman-teman, pohon Natal adalah pohon cemara, baik asli maupun buatan, yang dihias dengan lampu dan berbagai hiasan lainnya.
Setiap Natal tiba, aku dan keluarga pasti menyiapkan pohon Natal. Sebentar ya, aku gambarkan bentuknya. Selesai. Bagaimana menurut kalian? Tapi, ini masih kurang diwarnai. Aku akan lanjutkan di hari berikutnya ya. Oh iya, teman-teman boleh pilih hari raya apa saja loh. Kalian bisa diskusikan dengan orang tua atau wali. Jangan lupa catat di buku jurnal ya. Tuliskan judul yang kalian pilih dan juga bahan-bahan yang kalian pakai untuk membuat poster. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Besok temanku Willy akan memandu kalian untuk proyek akhir minggu. Willy akan membuat poster apa ya? Kita cari tahu besok ya teman-teman. Sampai jumpa. Bu, semoga Fatima dan keluarganya senang ya dengan makanan berbuka yang kita bawakan ini. Iya, Epi. Epi senang gak dengan pelajaran hari ini? Senang sekali, Bu. Epi senang kita tadi membaca buku bacaan teman baru Epi, yaitu tentang kedatangan Fatima. Iya, menyenangkan sekali ya. Lalu, apalagi, Pi? Terus, tadi kita juga membahas pakaian dan makanan khas saat merayakan Hari Raya Agama. Lalu, menghitung tanggalan dan juga mengenal kosakata baru. Wah, Ibu senang sekali mendengarnya. Karena teman-teman, Epi jadi selalu semangat belajar. Teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Besok kita bertemu lagi. Jangan lupa istirahat yang cukup, makan sehat, juga berdoa, dan berolahraga. Dah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.